kita memang masih melihat bahwa jaksa tidak bisa membedakan antara status justice collaborator dengan perbuatan pidana dari Richard. Nah, hal itu yang menurut kami silapnya jaksa. Gitu. Seharusnya dalam posisi seorang menjadi justice collaborator tidak lagi mengacu pada perbuatan dilakukan, tetapi lebih mengutamakan tentang bantuan kerjasama yang diberikan oleh justice collaborator hingga perkara ini terbongkar. Pengakuan itu juga diakui oleh jaksa di dalam tuntutan dan repliknya, bahwa bila tanpa ada peran dari Richard, tentu perkara ini tidak mudah diungkap. Ya. Nah, itu yang sudah sering kami sampaikan. Jangan hanya melihat ketika di persidangan, tapi lihat bagaimana ketika di proses penyidikan. Tanpa ada pengakuan dari Baradae, maka skenario yang hari ini akan tersaksikan di persidangan adalah skenario dari FS. Gitu. Kita FS gagal atas skenario itu karena peran Baradae. Gitu. Ya. Dan reward itu diberikan karena perannya membongkar perkara yang sulit untuk dibuktikan. Jadi ketika seseorang menyandang status JC, maka perbuatannya dalam konteks pidana itu tidak lagi menjadi rujukan. Tetapi kontribusi yang membongkar kasus itu, itulah menjadi alasan kenapa negara membuat peraturan atau mengatur tentang justice collaborator. Reward itu diberikan karena dia membongkar perkara. Nah, itu. Jadi hal-hal itu yang mungkin sebaiknya juga tidak dilupakan dalam hakim mempertimbangkan semua aspek yang sudah dimunculkan di dalam persidangan, ya, baik dari keterangan saksi, ahli, dan segala macamnya, dan termasuk juga menjadikan, ya, undang-undang perlindungan korban menjadi rujukan, karena rekomendasi dari LPSK itu sebenarnya ditujukan kepada hakim, bukan kepada jaksa. Jadi kalau jaksa bilang bahwa jaksa mempertimbangkan surat rekomendasi LPSK, sebenarnya itu keliru.